perkembangan penyelidikan kita, ya, terutama di pihak sekolah itu ada 11 saksi. Dari pihak guru ada 3, dari teman-teman korban maupun kakak kelas korban ada 8. Bahwa dari keterangan saksi semua itu tidak ada yang pernah melihat adanya, ya, terduga pelaku yang dilaporkan itu melakukan pemukulan kepada korban. Sampai dengan kita melaksanakan olah TKP, itu tidak ada yang melihat bahwa terduga pelaku yang dituduhkan itu melakukan penganiayaan kepada korban. Itulah fakta yang dari penyelidikan kita. Ada terduga penganiayaan. Ini dari 6 orang pihak rumah sakit itu, dari dokter primanya ada 1, kemudian dari Hermina itu ada 3, kemudian puskesmas Limbangan ada 1, kemudian dari dokter forensik itu ada 1. Kalau hasil pemeriksaan? Sama, seperti keterangan dari, ya, dari dokter yang lain. Bagaimana kesimpulan dari kepolisian setelah hasil otopsi, lalu dari pemeriksaan saksi-saksi terhadap kasus ini seperti apa? Baik, bahwa kita, ya, dari awal kita bertindak, ya, itu bahwa kita yakinkan bahwa kita prosedural. Kita memiliki keinginan keras, ya, untuk mengusut tuntas daripada permasalahan ini dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Bahwa dari pemeriksaan sebanyak 21 saksi, kemudian kita juga sudah melakukan olah TKP, dan juga kita sudah melaksanakan gelar perkara, bahwa sampai dengan saat ini dari saksi yang kita periksa dan kita permulaan TKP, bahwa tidak ada saksi satupun yang melihat bahwa terduga pelaku yang dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap korban. Sehingga dari hasil penyelidikan ini kita akan, ya, ikuti prosedur. Kita akan melengkapi administrasi, kita juga akan menyampaikan kepada terlapor maupun pelapor terkait penanganan kasus ini bahwa kita akan menghentikan penyelidikan ini. Jadi tidak naik ke tahap sidik. Namun di kemudian hari apabila ditemukan fakta-fakta baru, bukti-bukti baru, kita bisa membuka kembali perkara ini. Komandan, apabila ada fakta baru, bukti baru yang akan disampaikan ke kami, bahwa kita tidak akan menutup kemungkinan kita akan buka kembali perkara ini. Ya. Tadi dijelaskan, ya, dari ahlinya, dari dokter yang menangani penyebab daripada kematian, kemudian dari fakta-fakta yang kita dapatkan, ya, di lapangan dalam pemeriksaan saksi-saksi, dan kita olah TKP bahwa saat ini belum kita temukan. Intinya kita dari polisi akan bisa profesional. Sekali lagi, apabila dari pihak keluarga ataupun dari lawyernya, pengacaranya, ada bukti-bukti baru, kita akan buka. Dengan rencana penghentian penyidikan, kita kan punya SOP, ya, tahapan bahwa kita akan memberitahukan kepada pelapor maupun terlapor, ya, terkait masalah penanganan perkara ini. Rencananya mulai kapan dihentikan? Kita akan segera kita proses dulu sesuai prosedur, kita lengkapi administrasi juga terkait masalah administrasi penetapan penghentian penyelidikan, kita akan lengkapi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.